Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga tetap terjaga stamina dan kebahagiaan Top Jer selalu. Kerabat-kerabat RJC di mana-mana saja berada, tak kira seluas alam raya, Top Jer semua. Okey Jer, saat ini saya duduk di Kebaca Cafe ya. Kebaca itu singkatan kedai bangku cadangan. Ha, ini salah satu unit usaha juga dari Rumah Hitam ya. Rumah Hitam Jer Channel, komunitas seni Rumah Hitam. Dah 5 bulan lebih, masuk bulan ke-6 kita buka dan kita tambah lagi menu baru, bakso dan mie ayam. Selain yang sudah ada, ayam penyet, pecel lele, nasi goreng dan lain-lain, dengan aneka minuman, teh telur dengan beberapa varian, teh telur serai, teh telur kayu manis, teh telur madu, teh telur sari kurma, macam-macam. Ada beberapa, banyak lagi minuman-minuman lain juga yang ada di Kebaca Cafe, kedai bangku cadangan ya. Juga kita sudah lengkapi lagi dengan satu kios di pojok sana. Kios rokok dan aneka produk-produk jadi ya. Makanan dan minuman yang jadi ya. Ini usaha-usaha yang terus kita buat untuk meraihkan, memberi laluan kepada kerabat-kerabat kita untuk mendapatkan rezeki ya. Jadi ini ada di laman kata Komunitas Seni Rumah Hitam. Di belakang saya ada beberapa bacaan ya, tulisan-tulisan yang boleh dibaca, yang kebaca ketika kerabat-kerabat RJC datang ke Kebaca Cafe ya. Sekali masa juga kita akan selalu ada persembahan-persembahan ringan, baca puisi, musik-musik ringan. Dan sekali masa nanti kalau ada rezeki, sebelah kita ada saudara mara kita dari Reo pula. Apa nama? SKBL Banyumasan ya. Ini kuda kepang. Nah, inilah sesuatu yang memang dah lama saya berhajat membuat laman serupa ini, sehingga ketika kita ada persembahan, pengunjung-pengunjung yang makan minum ke sini dah boleh menyaksikan. Ya, ini saya nak hantar banyak video ya tentang suasana terkini di Kebaca Cafe Rumah Hitam Jer Channel. Jangan lupa yang belum like, share, komen, subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Tekan tombol lonceng untuk kita selalu bersua. Rumah Hitam Jer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Iya, silakan makan dulu. Makasih, Pak. Ya.